Kawan-kawanku semua, selamat siang ya. Jadi siang ini saya akan berbagi sedikit tutorial ya, bagaimana cara kita mendongkel pohon ini ya. Karena begini kawan, ada di TikTok kemarin saya kasih los pohon terlalu lama gitu katanya. Jadi pohon saya itu adalah beringin putih. Sekarang udah jadi 8 meter ya. Aku nggak tahu dia ngelos berapa lama, jadi ini baru usia 2 bulan ya kira-kira. Jadi akarnya ini batangnya ini aku tanam di dalam kon, jadi batang. Tapi akarnya ya udah meledak-ledak kon. Tuh, udah keluar akarnya tuh. Ini. Ya. Nih, udah keluar ya. Jadi ini karena dua batang ya. Batangnya cukup besar. Karena batangnya cukup besar ya. Jadi kita harus belah kawan. Jadi buat teman itu, mudah-mudahan dia nonton videoku ya. Ini harus kita belah. Jadi kita dongkel dulu cara belahnya. Nanti kita pindahin ke pot ya, ke polybag. Ke sini. Buat pemrograman akar lanjutan ya. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah siapkan dulu medianya ya. Kalau aku pakai media kompos ya, kompos murni ya. Kompos murni biar subur. Usahakan bongkarnya musim hujan ya. Sekarang lagi musim hujan di sini, cuman kebetulan hari ini lagi panas jadi. Oke ya. Bagaimana cara kita dongkelnya? Ayo kita gas, bosku. Yang pertama alatnya adalah parang ya. Parang itu harus sedikit tajam kok. Kalau tajam kali bahaya juga, jadi harus sedikit tajam. Jadi yang kita ambil adalah bagian di sininya dulu ya. Bagian di sininya. Oke. Kita bongkar sekeliling dulu ya. Gitu kawan. Jadi tanahnya kita sekeliling ya. Kenapa sekeliling? Kan biar akarnya itu goyang kawan, siapa tahu ada akarnya yang ke tanah itu ada yang masuk ya, yang lurus ke bawah ya, yang nancap begini. Jadi harus kita bongkar sekeliling dulu. Oke. Tuh kawan, dalamin dikit lagi ya. Kita dalamin dikit lagi biar pohonnya goyang kawan. Jadi bongkarnya harus keliling ya, biar akarnya nggak kena. Tuh akarnya udah meledak-ledak gitu kan. Oke ya. Jadi kita gas dulu ya. Selanjutnya adalah batangnya kita goyang kawan ya. Tuh. Langsung keluar itu. Oke ya. Jadi bentuknya kira-kira begini kawan. Oke ya. Ini udah tumbuh ya, yang sebelah sini ya. Kemarin itu, yang ini belum tumbuh kawan. Cuman yang ini aja yang tumbuh nih. Oke. Sekarang ini harus dipotong nih kawan. Walaupun akarnya banyak ya, tapi ini harus dipotong. Jadi kita harus potong ininya ya. Oke. Kita gas, ambil gergaji yang agak tajam ya. Jadi ini kita siram dulu pakai air bersih ya, biar kelihatan akarnya di mana tumbuhnya. Ya. Ini ya. Sebenarnya ini udah cantik kon. Diginikan aja udah cantik. Cuman aku butuh batangnya dibelah. Jadi aku harus potongnya di sini ya. Ini bisa juga nanti di stek ini kon. Oke ya, kita gas ya. Potong di sini. Ini. Oke.
gas. Oke ya, udah selesai ya. Jadi yang ini tuh kan ada akarnya nih kawan, banyak akarnya nih, bisa kita tanam berdiri kawan. Jadi begini, oke ya, kita tanam berdiri yang ini ya. Yang ini nanti kita akan tanam berdiri kawan. Yang ini amankan dulu nih. Ini lumayan besar nih. Tuh, itu kita akan tanam berdiri. Tinggal membelah yang ini nih. Ah, ini agak rumit belahnya nih kawan. Jadi belahnya harus pas ya. Di sini. Jadi usahakan akar yang sebelah sini tuh jangan kena kawan. Jadi kita belah. Ayo kita gas. Pakai gergaji aja ya. Gas. Setelah selesai begini ya, jadi intinya kita dapat 3 pohon ya. Ini masih ada akarnya kawan ya. Nih ya. Nih, ini masih ada. Jadi ini dulu terbenamnya sampai ke sini ya. Ke sini nih. Terbenamnya dalam polybag ya. Ini juga. Ini akarnya masih banyak kawan. Oke ya. Ya, kita tanam ya. 2 sama yang ini. Nih, ini tanamnya berdiri begini, kawan. Tapi nanti bagaimananya kita gas lagi ya. Oke, yang penting ini dulu nih. Cara penanaman ini kita akan tanam di polybag sini ya. Oke, gas, kawan. Jadi, teman-teman perhatikan cara tanam gue ya. Yang pertama, ini dulu. Ini polybagnya kita buka sedikit dulu kawan, tanahnya ya seperti ini ya. Kita buka langsung, kita tancap ya. Tancap, usahakan dia langsung berdiri kawan, tanpa ditekan ya, tanpa dipegang, dia udah berdiri gini. Oke ya, nanti baru kita timbun tanahnya begini. Timbun tanahnya begini. Oke ya, ini kan masih ada sisa sedikit nih. Nanti kita tambah tanahnya. Ini juga kita gituin ya. Jadi usahakan akarnya terkutuk sempurna dulu kawan, dan jaga kadar airnya. Oke ya, udah ya. Ini dia. Oke, kita ambil tanahnya sedikit ya. Tanah pembakaran ini, tanah bekas ini aja nih, bekas galian tadi. Sampai dia menutup sempurna. Jangan lupa padatin. Oke kawan, udah ya. Nanti habis ini kita siram kawan. Taruh di sini dulu. Oke kawanku, udah selesai dua-duanya ya. Yang ini satu, yang ini satu. Jadi tahap selanjutnya kita letakin di tempat teduh duluan ya. Oke, udah ya. Selanjutnya adalah penyiraman. Habis itu teman-teman siram. Dan yang paling penting itu jangan diletakin di tempat yang panas dulu ya. Letakin di tempat teduh agak kira-kira saat 2 minggu lah. 2 minggu minimal ya. Jadi nanti dia akan tumbuh seperti ini kawan. Nih. Ya. Dulu ini 4 batang ini kawan, tumbuhnya kayak tadi itu. Cuman ini udah kubelah 1-2 ya. Udah kubelah. Sekarang 3-4. Jadi udah kubelah semuanya. Jadi selanjutnya adalah pemprospekan ini. Ini sebenarnya aku nggak bisa jamin dia bakal tumbuh ya. Yang ini. Ini aku nggak bisa jamin dia bakal tumbuh ini. Yang ini ya. Tapi kita coba saja. Jadi caranya ini tuh dibersihkan dulu kawan. Ini nanti bakal disungkup ya pakai plastik. Karena dia nggak ada tumbuh daunnya jadi. Jadi kita bersihkan dulu.
akar-akarnya yang di sini. Ya, akar-akarnya yang di sini kita bersihkan dulu ya. Baru kita cuci bersih. Ini yang ke atas ini kita potong aja. Udah ya, ini kita potong ya. Kita potong pakai catokan ya. Nih sini. Udah ya. Udah. Selesai kita potong ini. Baru ininya kita kasih berdiri bagus-bagus, Won. Ini agak buat satu. Kita potong. Oke. Kita berdirikan. Begini ya kira-kira dalam pot ya. Habis itu kita sungkup. Oke ya, kita gas, kita cari potnya yang bagus dulu ya. Oke, kita udah dapat pot sama media tanamnya ya. Sebenarnya ini nggak kujamin tumbuh kan, cuman nggak ada salahnya kita coba ya. Jadi kita kasih berdiri kayak begini ya. Ini ya, yang ini kita kasih berdiri begini kawan ya. Oke, akarnya kita setel begitu. Wah, ini ada coran rupanya. Karena aku ngambilnya dulu memang ini dari bekas coran ya. Karena di dinding, dia numbuh di dinding. Pohonnya udah besar. Oke, udah ya. Gak apa-apa, sedikit itu. Tuh. Gak apa-apa ya. Jadi ini kita setel dulu ya. Kita setel akarnya. Begini. Kita setel begini. Udah ya, berdiri, baru kita timbun seperti biasa. Usahakan ada batangnya yang keluar ya, jangan ditutup semua. Kira-kira kayak begitu. Udah ya, jadi setelah kita timbun begini, nanti kita sungkup ini kawan. Supaya tumbuhnya di sini, jadi harus disungkup ini. Kalau kita habis dongkel, tapi kita nggak bawa daun, itu harus memang harus disungkup. Supaya ininya nggak busuk. Oke kawan, nanti kita lanjut ya. Seperti biasa kita letakin di tempat yang teduh, habis itu kita sungkup pakai plastik ya. Usahain sungkupnya full, setelah itu baru kita siram. Oke, segitu aja dulu ya kawan ya. Jadi aku harap kawan-kawan udah paham sampai di sini ya. Baru kita sungkup. Ini tinggal sungkup sama siram kawan. Sungkupnya pakai plastik, sungkup biasa aja. Oke kawan, mantap, ini udah selesai kita tanam ya. Mudah-mudahan yang ini tumbuh, walaupun aku gak jamin tumbuh. Walaupun aku nggak jamin tumbuh karena ini sebenarnya akar kawan. Jadi ini jatuhnya adalah stek akar ya. Oke ya, jadi ini pohon kita yang tadi sama sana lagi. Kalau itu nggak perlu sungkup karena ini di tempat yang berteduh kawan. Tuh dia. Karena kita bawa daun ya. Kalau kita nggak bawa daun itu memang harus disungkup kawan untuk kambiumnya ini nutup. Oke ya, segitu dulu video dari saya ya. Mantap kawan.